Panaskan wajan. Masukkan mentega. Aduk hingga mentega mencair. Apabila mentega sudah mencair, tambahkan 500 ml minyak goreng. Aduk sebentar hingga menyatu dan biarkan hingga panas selama 3 menit. Ambil sedikit adonan, kemudian masukkan ke dalam minyak. Apabila sudah timbul gelembung kecil di sekelilingnya, menandakan minyak sudah panas. Kecilkan api menjadi api sedang, lalu ambil adonan 1/4 sendok sayur. Kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Balik gorengan agar kedua sisinya matang merata. Kemudian, goreng kembali hingga berwarna kecoklatan. Apabila sudah berwarna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan minyaknya.